Oke kan, lanjut lagi. Jadi masih di Tasikmalaya. Trip kita kali ini Singaparna Ciawi kan. Ini jalurnya Cisinga. Ini jalur tercepat menuju Kota Bandung. Seperti apa perjalanannya, ada apa sepanjang jalannya, kita nikmati sama-sama kan. Pertama kali saya lewat sini, jadi kita cari sama-sama kan. Seneng bolang lagi di Tasik, kita coba ke Singaparna. Kita mau ke Ciawi kan. Sepertinya tadi habis hujan Tasikmalaya nih. Alhamdulillah sih jalanan masih asik. Hujan tapi sudah berhenti. Tujuan kita ke Ciawi kan. Lanjut Wanawisata Galunggung. Kita kalau dari jarak tuh sekitar 30 ya, 30 km. 1 jam lah kita santai-santai. Di petunjuk arah Batu Belah ke kanan, Galung Cisayong Ciawi Ciawang. Oke, jadi kita lurus terus ke arah Ciawi karena kita arah pulang juga ini. Jalanannya ternyata bagus. Tasik ternyata sudah gila ya. Wow, keren Tasik lah, sudah sangat maju. Sekitar 3 tahun yang lalu, 5 tahun lah lewat Tasik. Ternyata sudah tambah maju. Cisayong Ciawi masih lurus ke Galunggung sebelah kiri ya. Kita lurus Galunggung. Sana Galunggung ke arah Pegunung Galunggung. Jadi ketemu perempatan arah Ciawi. Luruskan. Wow, ada apa ini? Wow, Cisayong, masih di Cisayong. Mulai nanjak, mulai masuk pedesaan kan. Kalau tadi kita di perkotaan Singaparna, sekarang di Cisayong.
singa, Santana Mekar. Lagi jalan-jalan sorekan. Di sebelah kiri gitu masih Galunggung gagah tersenyum. Weekend ini karena jalurnya Tasik, jalur weekend nih. Jalannya bagus sampai saat ini ya. Suasananya bagus, cuaca bagus. Masih di Tasikmalaya, masih jalan-jalan. Jalannya keren. Di atas ada jembatan, guys. Wow, jalur Ciawi mantap pemandangannya, kiri kanan kan. Sekarang kita sedang melewati hutan. Sebelah kiri kanan kita tuh hutan. Wah, ini mah nanti kita kesini lagi lah, Tasik. Jadi saya memang jarang main ke arah Tasik. Kalau melihat seperti ini, sepertinya harus 2 atau 3 kali lagi lah main Tasik, main ke Tasik. Jadi buat teman-teman yang daerahnya terlewati video ini, salam kenal. Mangga komen-komen, jangan lupa tinggalkan jejaknya, Gan. Tasikmalaya sedang saya nikmatin, Gan. Cisinga arah Ciawi. Wow.
Ini tuh kalau nggak salah jalan yang baru itu kayaknya ya. Ini kayaknya bener-bener buta, woi. Pemandangannya keren. Kiri kanan mantap. Sungai. Jembatan apa nih? Jauh, jembatan Cibereum. Jadi barusan kita melewati jembatan Cibereum. Wow. Oke. Sepertinya Ciawi sudah dilewatin kan. Jalan-jalan dari Cisinga tadi sampai ke Ciawi dari Singaparna. Kita cukupkan sampai di sini ya kan. Oke, Dede Karpat Channel dari Ciawi Tasikmalaya melaporkan. Hatur nuhun yang sudah nonton, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Hatur nuhun dan Tasikmalaya mantap. Alun-alun Ciawi.